Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Perki semua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali di live YouTube channel Perki Medan dalam segmen Dokter Jantung Menjawab. Bersama saya, Dr. Yusrina Saragi, spesialis jantung pembuluh darah, yang akan memandu acara hari ini. Saya merupakan alumni kardiologi USU dan saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Perki Medan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga saya terima kasih untuk para sahabat Perki yang sudah bergabung di channel ini. Senang sekali rasanya bisa menyapa para sahabat Perki semua. Untuk topik malam hari ini di segmen DJM, topiknya adalah mengenai bedah pintas arteri koroner atau yang sahabat Perki kenal dengan operasi bypass jantung. Operasi jantung sendiri masih merupakan momok bagi sebagian besar sahabat Perki. Padahal operasi jantung itu merupakan operasi yang sudah lama dilakukan. Mulai dari tahun 1910 sudah mulai dilakukan, dan yang paling terkenal itu pada tahun 1950-an operasi jantung terbuka yang paling terkenal pada Blue Baby Syndrome, yaitu pemasangan bitisan yang dilakukan oleh dokter bedah dan juga dokter jantung. Dan sampai saat ini, operasi jantung sudah sangat berkembang pesat, mulai dari penggantian katup, bedah pintas arteri koroner sendiri, maupun operasi transplantasi jantung. Operasi bypass jantung atau bedah pintas arteri koroner itu merupakan salah satu tata laksana pengobatan yang dilakukan untuk penyakit jantung koroner jauh sebelum teknik stenting itu ditemukan. Jadi bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Untuk itu, malam hari ini Perki Medan sudah mengundang salah satu dokter bedah toraks kardiovaskular yang mumpuni di bidangnya nih untuk menjawab rasa penasaran dan pertanyaan di benak para sahabat Perki mengenai operasi bedah pintas arteri koroner atau operasi bypass jantung ini. Selamat malam, Dokter Brema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, malam. Dok. Sehat, Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Terima Biar kasih saya ya, Dokter. Sudah meluangkan waktunya untuk kolaborasi dengan Perki Medan dalam membagi ilmu kepada para sahabat Perki untuk mengenai bedah pintas arteri koroner. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Dr. Brema ya. Dr. Brema Pasaribu, spesialis bedah kardiovaskuler. Merupakan salah satu dokter bedah jantung di Medan dan beliau sekarang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Rumah Sakit Umi Teguh, dan juga Rumah Sakit Sembiring Deli Serdang. Benar begitu, Dok? Benar. Dan saya juga sekarang lagi menempuh pendidikan berikutnya. Kita dokter ya kan, jadi sekolah nggak berhenti berhenti untuk memperdalam ilmu bedah katup jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan kita aja. Doain ya. Mantap, Dok. Lancar ya, Dok ya. Semoga segera selesai sekolahnya. Sebelum kita mulai nih, Dok, saya mau menyampaikan para sahabat Perki untuk selalu follow media sosial Perki Medan, ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kunjungi website Perki Medan. Dan untuk channel YouTube-nya sendiri, jangan lupa like, komen, share and subscribe, juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update setiap hari setiap acara di channel YouTube ini. Dan mungkin ada nanti Dok ditulis. Dan untuk sahabat Perki yang ingin bertanya kepada Dokter Brema langsung, mungkin langsung diketik di kolom chat, nanti kita bacakan di akhir presentasi mungkin ya, Dok ya. Ya.
Oke, boleh dimulai mungkin ya dok ya, biar kita bincang-bincangnya. Mungkin untuk pendahuluan nih dok, dokter bisa menjelaskan sejarah operasi jantung di Medan dan apa sih sebenarnya bedah pintas arteri koroner itu? Apa sama memang dengan operasi bypass jantung? Bagaimana? Silakan dok. Oke, sebentar ya. Kita buka dulu slide-nya. Putri Srina sekarang di Aceh ya? Iya. Wih, lama gak ketemu. Iya. Dari tamat mungkin dok. Oke. Gimana, udah kelihatan slide-nya belum? Oke, udah mulai kelihatan dok. Oke, sudah kelihatan dok. Oke. Saya mulai aja ya, dok. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat RRI semuanya. Hari ini saya kebagian untuk membagi sharing ke sahabat semua tentang bedah pintas arteri koroner. Tujuannya supaya tidak ada lagi rasa takut kalau udah dengar kata operasi jantung, gitu ya. Nah, kalau di Medan sendiri, operasi bedah jantung itu dimulai dari tahun 1970. Nah, dokter bedah jantungnya itu ada dokter Panusun Nasution dan dokter Effendi Nasution. Kebetulan mereka ini abang adik dan mereka sekolah ke Jerman, kemudian pulang ke Medan. Mereka adalah pelopornya gitu. Cuman operasi bedah jantung memang baru dimulai itu tahun 1993 oleh dokter Hari Sujatmiko. Setelah beliau pulang pendidikan bedah jantung di Harapan Kita Jakarta. Memang pada awalnya operasi bedah jantung di Medan ini operasi jantung yang sederhana gitu ya, seperti PDA gitu. Jadi operasi jantung yang tidak membutuhkan mesin jantung paru. Nah, baru tahun 2005 dilakukanlah operasi bedah pintas arteri koroner pertama di Rumah Sakit Haji Adamalik. Itu setelah pulang dokter bedah jantung yang kedua, ada dokter Marshall, dan ada dokter anestesinya juga, ada dokter Yutu, dan perfusi dokter Nizam. Dan untuk data terakhir pada tahun 2019, itu sebelum ada pandemi, di Rumah Sakit Jantung di Rumah Sakit Haji Adamalik itu sudah dilakukan 200 operasi, di mana 170-nya itu merupakan operasi bedah pintas arteri koroner. Jadi udah banyak ya, karena memang di Adamalik sendiri itu dilakukan operasi jantung setiap harinya. Jadi ini ada kalimat nih, Dr. Isrina. What happens when people open their heart? They get better. Jadi nggak perlu takut kalau dengar kata operasi jantung, karena tujuannya untuk membuat pasien jadi lebih baik. Benar sekali. Iya. Nah, bedah pintas arteri koroner ini artinya sih ya bypass ya, sama sih dok, bypass sama kayak jalan kan, terus saya suka ngasih tahu jelasin ke pasien gitu, itu bypass. Nah, jadi sahabat kerk itu ya logika yang sederhana, kita membuat suatu jalan yang baru, kita membuat satu aliran yang baru gitu. Seperti gambar ya, kita bisa lihat nih ada pembuluh darahnya nih, ada yang baru nih yang tulisannya capillary graft. Jadi nanti ada sumbatan, kita akan pasang pembuluh darah barunya melewati sumbatan yang ada, gitu. Nah, ini ada satu pembuluh darah yang digunakan berasal dari bawah dinding dada. Nah, di sini saya jelaskan juga bahwa pembuluh darah yang baru ini diambil dari kaki dan tangan. Bisa dari kaki saja, kalau dibutuhkan pun bisa juga dari kaki, yang akan disambungkan setelah sumbatan. Dengan harapan setelah ada aliran darah yang baru ini, maka otot-otot jantung yang tadinya kekurangan asupan darah gitu kan, jadi akan kembali mendapat aliran darah dan akan memompa darah jadi lebih baik dari sebelum dilakukan operasi. Sehingga darah yang dipompakan ke seluruh tubuh juga akan lebih baik. Oke. Karena secara fungsi jantung itu ada dua dia fungsinya. Memompakan darah bersih dan menerima kembali darah balik atau darah kotor ya
melalui pembuluh darah vena gitu. Nah, dia ini seperti mesin ya, dia nggak berhenti kerja 24 jam mulai dari lahir sampai meninggal gitu kan. Jadi dia non-stop kerjanya. Jadi ototnya itu bekerja tergantung suplai oksigen dan makanan dari arteri koroner itu sendiri. Jadi kalau ada yang sempit di situ, maka ototnya nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk mengetahui adanya sumbatan, maka dokter Yusrina dan dokter jantung yang lainnya akan melakukan kateterisasi. Jadi kateterisasi bukan operasi gitu ya, sahabat Perki ya. Jadi kadang-kadang saya dengar suka dengar kalau dilakukan operasi gitu. Jadi itu kateterisasi itu diagnostik untuk menilai adanya sumbatan. Kurang lebih begitu dokter Yusrina, gimana? Oke, berarti dokter, ini kan nih pasiennya pada waktu operasi kan berarti dibelah nih dadanya. Nah, pada saat sebenarnya yang terjadi kepada si pasien itu apa sih dok waktu dioperasi itu? Ya, tuh pertanyaan tuh banyak banyak kali kayak gitu ya. Sama ada kadang pertanyaan, jadi jantungnya dikeluarin ya dok gitu. Benar. Dikeluarin itu gimana ya kan? Gitu. Jadi nah, jadi kan ini saya jelasin sedikit ya mengenai kenapa ada yang harus dipasang stent, pasang cincin gitu kan, kenapa harus ada yang dioperasi gitu. Nah, ini kalau seandainya pada hasil kateterisasinya dia ada sumbatan yang masih memungkinkan dipasang cincin, maka dia akan pasang cincin oleh dokter jantung. Tapi kalau sumbatannya sudah banyak, terus sumbatnya total, tidak mungkin lagi dilakukan pemasangan cincin, sehingga akan dirujuk ke dikonsulkan ke dokter bedah jantung. Nah, nanti sebelum operasi ada banyak hal yang harus dinilai juga dokter Trina. Jadi bukan semua pasien begitu dikonsulkan ke dokter bedah jantung ujuk-ujuk langsung dioperasi kan gitu. Kita harus periksa dulu semuanya, mulai dari hasil labnya, fungsi ginjal, fungsi hati, semuanya diperiksa ulang, ototorak. Nah, kalau sekarang ada pandemi, maka kita juga harus tetap screening namanya COVID-19. Nah, di sini juga kita harus nge-echo-nya bagaimana, pompa jantung bagaimana, katup-katupnya bermasalah atau tidak. Ada yang di atas 40% apa tidak pompa jantungnya, atau kurang dari 40% gitu kan. Nah, kalau yang kurang dari 40% kita lakukan pemeriksaan nuklir namanya. Itu untuk menilai otot-otot mana sih sebenarnya yang sudah sama sekali tidak bekerja lagi gitu. Nah, jadi jadwal operasi pasien ini akan mendapat tanggal operasi juga sesuai dengan berat tidaknya kasus yang ada gitu ya. Jadi nggak semua sesuai urutan gitu kan. Kalau ada kasusnya yang lebih berat, maka kita akan kasus yang lebih berat dan membutuhkan operasi yang segera, maka kita akan jadwalkan lebih dulu. Nah, ini tadi. Jadi emang cuma dokter bedah jantung aja nih dok yang bisa bilang bedah jantung gitu, ya. Yang lain nggak ada tuh. Gitu. Nah, jadi kita memang belah nih dadanya nih ya. Tapi yang lain bohong dok. Boleh lain bohong, mana bisa. Jadi dadanya tulang yang keras ya, di tengah-tengah ini nanti akan dibelah. Setelah itu kita akan ketemu nih kayak gambar ini ya. Kita akan ketemu selaput jantung. Baru setelah itu selaput jantungnya dibuka, baru kita ketemu jantungnya. Ini gambaran luka operasi setelah operasi jantung. Jadi ada scar ya, luka dia di tempat dia. Gitu dok. Nah, kemudian proses berikutnya setelah dibuka dadanya, kita ambil tuh pembuluh darah yang mau kita gunakan untuk bypassnya. Jadi tadi kan ada dari kaki, ada dari tangan, ada dari bawah dada. Ini gambarnya nih ada yang warna biru, kita ambil dari pembuluh darah kaki ya yang ada di kaki. Terus ada yang warna merah, kalau kita butuh kita bisa ambil dari pembuluh darah yang ada di tangan. Terus
salah satu pembuluh darah yang masih paling baik, outcome-nya itu pembuluh darah yang berasal dari bawah dinding darah. Yang dari sini. Nah, jadi kompleks nih operasinya, karena dokter bedah jantungnya nggak bisa sendirian. Harus ada perawat bedahnya yang sekolahnya khusus. Perawat anestesi yang sekolah khusus. Dokter anestesi yang sekolah khusus. Ada perfusionist atau yang menjalankan mesin jantung parunya juga sekolahnya harus khusus. Karena selama operasi, maka jantungnya akan dihentikan. Gitu. Dan nanti akan disambungkan ke mesin jantung paru. Dan akan didiamkan. Jadi jantungnya diam, parunya diam, selama operasi akan diambil alih oleh mesin jantung paru. Dan kompleksnya operasi bedah jantung ini, maka di Medan belum semua rumah sakit bisa, gitu ya. Mengingat juga dokter bedah jantung di Medan belum banyak, gitu kan. Dan fasilitas untuk operasi jantung juga belum ada. Sementara ini baru di rumah sakit ada Malik, rumah sakit Polri Teguh yang sudah rutin mengerjakan tiap minggu, dan rumah sakit Columbia Asia. Nah, ini dia dok yang namanya mesin jantung paru. Selang-selang aja sih kesannya ya. Cuman selang-selang ini akan menjadi nyawa nih buat pasien selama operasi. Jadi akan dari darah dari jantung akan ditarik, dimasukkan ke mesin, akan dikasih oksigen, dikasih semua kebutuhan, habis itu dikembalikan ke pembuluh darah besar untuk dipompakan ke tubuh. Gitu dok, kira-kira dok. Jadi jantungnya nggak dikeluarin. Nggak dikeluarin ya dok, cuman dibelah aja dadanya, tapi jantungnya tetap di dalam ya dok ya. Jadi sebenarnya cuman buat dokter bedah jantung yang berani membelah dada ya dok, kalau yang di luar sana tidak ada yang berani ya dok ya. Mungkin selanjutnya dokter mengenai pemulihan pasien dokter, setelah operasi ini kan operasi besar nih, operasi bypassnya kan salah satu operasi besar di mana jantungnya dipompakan sebentar, kemudian dipakai mesin yang tadi juga mesin heart mesin. Nah ini untuk pemulihan recovery-nya itu bagaimana setelah operasi bypass ini, dan untuk komplikasinya dokter kan paling sering tuh tanya dokter apa gimana nanti saya setelah dioperasi bypass atau waktu saya dioperasi nanti saya kena apa aja dok gitu komplikasinya. Ya, itu juga yang wajib tuh kita kalau sebelum operasi kita wajib jelasin ke pasien ke keluarga ada hal-hal yang harus diantisipasi. Nah, saya ngomongin komplikasinya dulu ya dok. Jadi semua komplikasi yang mungkin terjadi itu juga bergantung pada kondisi pasien sebelum operasi dan penyakit-penyakit penyertanya yang ada pada pasien gitu. Jadi secara semuanya overall itu angka kesuksesannya sekitar 95% sampai 97%. Nah, jadi apa saja sih yang bisa bikin komplikasi ini terjadi? Biasanya yang wanita usia tua gitu kan, ada penyakit ginjal sebelumnya, ada penyakit diabetes sebelumnya gitu. Nah, itu akan memberi resiko yang lebih dibandingkan yang tapi selama persiapan kita matang, baik, dipersiapkan dengan baik, ya insya Allah hasil pun baik. Nah, ini komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi ada tingkatannya. Jadi, yang pertama yang mungkin terjadi adanya stroke, gitu ya. Jadi stroke kayak apa sih, dok, gitu kan. Stroke-nya berapa lama, gitu. Stroke-nya mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, gitu ya. Mulai dari yang mungkin bibirnya ada yang jatuh sebelah, tematanya jatuh sebelah, gitu. Yang bertahan cuma satu hari, stroke-nya besoknya udah nggak kenapa-kenapa, gitu. Itu juga ada. Atau yang berat sampai nggak sadar, gitu juga ada. Gitu ya. Baru bisa terjadi gagal ginjal, biarpun dia sebelum operasi
tidak ada gangguan ginjal, mungkin saja terjadi komplikasi gagal ginjal. Nah, gagal ginjalnya ini seperti apa gitu? Ada peningkatan fungsi ginjal. Urium kreatininnya meningkat, kita kasih cairan, kita kasih obat nggak bisa juga gitu kan. Terus kencingnya nggak keluar-keluar gitu. Maka kita harus lakukan cuci darah. Cuci darahnya ada yang di tempat, namanya CRR, CRR TUPH, atau harus cuci darah rutin, gitu kan, setelah selesai operasi pun. Itu terjadi infeksi, gitu, khususnya pada pasien-pasien dengan penyakit diabetes, penyakit gula, gitu ya, maka sangat mudah terinfeksi. Infeksinya apa saja? Infeksi pada luka operasi biasanya. Atau kalau pada pasien TPOK, maka yang merokok lama, maka akan mudah sekali terjadi infeksi paru. Bisa terjadi gangguan irama jantung, bisa terjadi shock, bisa terjadi perdarahan pasca operasi. Kalau sampai terjadi perdarahan pasca operasi, biasanya kita nilai beberapa jam nih, satu terti sebelum setelah operasi, kita nilai di ICU, perdarahannya banyak enggak gitu ya. Kalau banyak, kita akan segera dorong lagi ke kamar operasi buat cari sumber perdarahannya. Gitu. Nah, ada satu hal yang mungkin sulit diterima nih sama sahabat Persi. Masih mungkin terjadi yang namanya serangan jantung pasca operasi. Gitu ya. Serangan jantungnya akut sifatnya, jadi segera setelah operasi terjadi. Nanti ada tanda-tandanya, dan kalau sampai itu terjadi, pasti kita akan. Nah, untuk pemulihannya sendiri itu ada beberapa hal dan ada beberapa lama gitu ya. Jadi harus dilakukan rehabilitasi jantung. Jadi banyak hal yang dilakukan mulai dari latihan nafas, latihan jalan dulu gitu kan, duduknya mulai dari tiduran mau duduk gitu. Harus diatur, nggak boleh langsung miring dulu baru duduk kayak gitu. Nah, nanti bisa biasanya ada pendampingnya tuh, dokter rehab jantungnya akan menjelaskan harus begini, tidak boleh begitu lah gitu ya. Nah, biasanya kalau semua lancar kurang lebih 7 hari pun sudah bisa pulang. Cuman biasanya standar yang nggak standar sih ya, rata-rata lah ya, kurang lebih 10 hari. Itu 7 hari itu kalau kita rehabnya yang tadi hanya sekali di rumah sakit dan harus diikuti nih dengan rehab berikutnya, datang ke poli, datang ke rawat jalan untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, sahabat Tuki harus ingat bahwa bukan karena sudah operasi jantung, sudah operasi bypass, maka tidak perlu lagi minum obat. Gitu ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi harus tetap ini. Tapi fungsinya bukan untuk mengobati penyakit jantungnya, tapi untuk menjaga pembuluh darahnya yang baru tadi tetap bekerja dengan baik. Nah, kadang-kadang dok, pasien tuh merasa umurnya 20 tahun lebih muda. Jadi enakan ya, udah bisa ini, udah bisa itu dok. Gitu. Cuman tetap harus waspada, tetap harus hati-hati. Karena luka bekas operasi sembuhnya 1-2 minggu setelah operasi. Nyeri yang di tulang itu normalnya akan sembuh dalam 6 bulan. Jadi akan rasa nggak nyaman itu akan ada sekitar 1-2 bulan. Biasanya udah bisa bekerja lagi setelah 1 bulan gitu. Nah, ini pertanyaan yang sering juga nih dok ditanyakannya kan, kira-kira boleh berhubungan suami istri setelah berapa lama dok? Gitu. Karena buat laki-laki dia nggak mampu berhubungan istri, suami istri itu berat tuh dok. Jadi dia penting sekali tuh buat bisa lagi gitu kan, merasa jadi laki-laki gitu. Jadi boleh dilakukan gitu setelah memang dinyatakan pada saat rehabilitasi sudah baik gitu. Nah, untuk yang ibu-ibu juga kan pelan-pelan aja ya di awal gitu kan. Jangan diburu-buru bapaknya gitu, karena kan katanya dinding dadanya juga baru dipotong ya, baru disambung lagi. Jadi perlakukan dengan lembut dan kasih sayang.
Gitu kira-kira ya, sahabat Perkin gitu. Nah, ini ada pandangan dan larangan gitu. Ini paling penting. Selain obat-obatan dan rehabilitasi, ini loh paling penting. Yang nomor satu nih, merokok sama sekali tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi jangan karena ngerasa udah sehat, ngerasa udah bisa lari, itu jadi ngerokok lagi, ngerasa udah lebih muda 20 tahun, ngerokok lagi itu udah sama saja tidak menghargai, tidak mensyukuri nikmat Tuhan, ya kan? Jadi kasih Benar. kesempatan, kasih jantung yang baru gitu, terus dia ngerokok lagi. Nah, mulailah gaya hidup sehat. Mungkin tadinya nggak olahraga, lakukan rutin olahraga ringan dulu, gitu kan? Baru makanan juga dijaga, jangan lagi makan kikil, makan padang, gitu ya kan? Gule-gule, jangan lagi. Terus berat badannya dikontrol. Tidur harus cukup. Makan obat jangan lupa, gitu ya. Nah, untuk olahraga, biasanya di masing-masing kota tuh ada Yayasan Jantung Indonesia. Jadi, biasanya mereka akan rutin tuh bikin latihan. Setiap hari atau berapa hari sekali akan kumpul buat latihan, gitu. Jadi, bisa kumpul-kumpul cari komunitas. Gitu dong. Oke. Berarti walaupun sudah dioperasi, bukan berarti kita stop makan obat kan, dok, kan? Tetap Iya, harus hidup benar. sehat. Iya lah. Wajib. Mungkin kalau yang lain mungkin banyak pertanyaan gitu, ini kok jadi makin horor gitu kan? Ini ceritanya Iya. kok jadi bincang-bincangnya makin horor, kok malah komplikasinya mengerikan. Komplikasi itu timbul jika tidak dipersiapkan dengan baik kan, dok? Betul. Dan komplikasi ini itu kayak saya bilang tadi, angka keberhasilannya 95 sampai 97%. Jadi kemungkinan hal ini terjadi sekitar 1 sampai 3% gitu. Jadi ya jangan karena 1 dan 3% kita jadi nggak mau lebih sehat gitu kan. Gitu. Jangan jadi nggak mau maju karena penyakit itu kalau dibiarin lama-lama ya pasti akan memburuk gitu kan. Jangan akhirnya datang lagi memutuskan untuk operasi pada saat kondisinya yang sudah lebih buruk. Sehingga resikonya maka akan lebih bertambah besar gitu. Mungkin dok, pertanyaan selanjutnya nih, yang paling mungkin paling sering ditanya nih, kalau sudah dioperasi bypass nih, grafnya itu tahan berapa lama atau operasinya itu bertahan berapa lama? Apa nanti 5 tahun lagi harus dioperasi lagi atau gimana dok? Dan gimana caranya supaya menjaga graf itu tetap bagus, operasinya bisa tahan lama gitu dokter? Oke, itu juga saya kalau ditanya itu saya selalu bilang ya tergantung bapak gitu. Karena semuanya tergantung pasiennya. Karena pantangan dan larangan tadi nggak boleh nih dilanggar gitu kan. Yang tadi merokok yang ini semua merokok yang ini nggak boleh nih gitu kan. Kalau udah melanggar ini ya siap-siaplah gitu. Jangan berharap tahan lama gitu kan. Nah, sedangkan untuk hasil operasinya sendiri itu bisa bertahan 20 tahun bahkan lebih. Jadi banyak literatur mengatakan bahwa memang banyak pasien yang lebih dari 20 tahun. Nah, kalau di Indonesia karena memang kita mulainya belum lama, jadi memang gambarannya pun sekitar 20 tahunan. Nah, karena operasi ini tidak menghilangkan proses penyempitan, jadi bukan berarti nanti ada pembuluh darah yang baru dia nggak bisa sempit lagi gitu kan. Kalau tetap tadi makannya nggak diatur, ngerokok juga, nggak ada olahraga, terus obatnya nggak diminum gitu. Ya nanti pelan-pelan akan timbul lagi sumbatannya di pembuluh darah yang baru gitu. Jadi selama semuanya disiplin, tetap terkontrol, insya Allah maka hasilnya bisa lebih dari 20 tahun. Jadi mungkin sahabat Perki di sini bisa tahu bahwa pada operasi bypass jantung ini yang diambil adalah pembuluh darah pasiennya sendiri. Jadi apapun yang dilakukan pasien itu bakalan mungkin terulang lagi ya kan dok kalau tidak dijaga.
Betul sekali dok. Jadi memang karena saya menemukan banyak sekali pasien yang nggak lama setelah operasi dia udah balik lagi tuh ngerokok gitu. Setelah itu nggak berapa lama kemudian dia ngerasa keluhan yang sama. Habis itu ya mau gimana ya, kita terpaksa jelaskan ya lagi kan ya begini karena bapak ngerokok lagi gitu. Cuman ya itu sesuatu yang harus dipahami, nggak boleh. Gitu dok. Sama gini dok, ada beberapa kali juga pasien nanya, kira-kira pembuluh darahnya yang diambil tadi jadi gimana ya dok, kakinya kan gitu. Benar-benar. Jadi gimana pembuluh darah yang di kaki saya? Kaki saya nanti gimana? Jadi nggak bisa jalan nggak nih gitu. Betul. Untuk yang di kaki, salep perki itu pembuluh darah yang kita ambil pembuluh darah baru, namanya pembuluh darah vena. Jadi saya selalu bilang itulah hebatnya Tuhan, gitu ya. Menciptakan pembuluh darah itu untuk bisa diambil operasi ini. Nanti akan timbul pembuluh darah baru yang kecil-kecil yang sementara akan mengambil alih fungsi dari pembuluh darah yang tadi kita ambil. Gitu. Nah, jadi secara garis besar sih tidak akan ada perubahan signifikan pada kakinya, gitu. Nggak, ya insya Allah sih kalau bagus ya nggak akan ada gangguan berjalan atau jadi habis operasi jadi nggak bisa jalan gara-gara pembuluh darah diambil gitu. Gitu. Oke, mungkin sangat jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Bremani mengenai operasi bypass. Mungkin rasa penasaran para sahabat perki udah agak sirna sedikit demi sedikit, dokter. Walaupun digantikan dengan rasa takut mungkin sekarang, dok. Jangan dong, jangan takut. Saya sudah bicara nanti. Betul ya, jangan takut. Seperti semboyan yang Iya. pertama, ya, dok. They gets better ya kan, dok. Iya. Oke, mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar ya, dok ya. Iya, boleh. Saya Boleh. bacakan dulu satu. Kita mungkin dari hari ini. Izin bertanya dok, apakah pernah ada kasus pasca operasi terjadi peningkatan tekanan di paru-parunya? Maaf dok, gimana? Ada pasca operasi terjadi peningkatan tekanan di... Ada nggak komplikasinya, komplikasi bypass ini terjadi peningkatan tekanan paru-parunya dok? Mungkin pH maksudnya dok, hipertensi paru. Jarang ya, karena memang bukan saya bilang nggak mungkin, karena memang penyakit tekanan di paru atau hipertensi pulmonal itu sendiri kan mungkin terjadi saja tuh karena aliran darah yang nggak bisa terpompakan gitu kan oleh jantungnya gitu. Tetapi kalau memang kayak saya bilang tadi itu semua tergantung dari pompa jantung. Makanya sebelum operasi kita wajib menilai echo-nya. Kalau memang pompa jantungnya masih bagus, jadi di atas 40 akan sangat kecil terjadi kemungkinan itu gitu. Kecuali memang ada penyakit yang lain penyakitnya. Tapi kalau memang pompanya sudah jelek dari awal, memang berarti sudah ada mulai peningkatan pada tekanan darah di pembuluh darah paru. Itu mungkin akan penyembuhan dari adaptasi dari pompa jantungnya setelah dialirkan darah yang baru mungkin akan lebih lama dibandingkan yang tidak ada. Gitu. Jadi tidak semua dan bergantung pada modal atau modal pompa jantungnya setelah operasi. Gitu. Oke, benar sekali dok. Terus kemudian beberapa. Oh, ini dok mengenai merokok dok. Banyak sekali nih komentar-komentar di kolom chat nih mengenai merokok nih. Kenapa kok ada yang merokok satu bungkus dia sampai umur 80 tahun? Sehat aja dok. Agak jauh nih ya dari pembahasan sebenarnya. Saya merokok cuma sekali sehari aja satu batang udah kena serangan jantung gitu. Gimana itu dok? Cara jawabnya itu dok? Gini, kalau secara ilmiah ya kita jawabnya ya semua manusia itu nggak ada yang sama.
pembuluh darah juga manusia nggak ada yang sama gitu kan. Maka ketahanan tubuh manusia terhadap sesuatu hal juga nggak ada yang sama gitu. Jadi memang nggak mungkin disamakan gitu. Cuman kan secara penelitian sudah ditarik, penelitian itu diambil kesimpulan bahwa memang merokok menyebabkan penyakit jantung gitu kan. Nah, jadi mungkin di antara yang diteliti itu juga nggak semuanya yang merokok sakit jantung gitu. Cuman secara garis besar memang pembuluh darah tidak tersumbat. Nah, saya suka bilang nih dok sama pasien gitu kan, ada orang kerjanya sama-sama, kerja kerasnya sama gitu. Tapi yang satu kaya, yang satu enggak gitu. Itu gimana Pak? Gitu. Jadi semuanya juga nggak bisa kita seperti makan cat, seperti matematika gitu ya. Satu tambah satu pasti dua gitu. Itu Benar. nggak bisa. Gitu. Jadi banyak hal lain, mungkin ada faktor keturunan gitu kan, mungkin yang sakitnya keturunannya dulu memang sakit jantung gitu, ada mungkin ada kolesterolnya yang satu nggak ada gitu, jadi memperparah bisa terjadi sakit jantungnya gitu. Jadi jangan membandingkan Benar, nah, karena semua orang nggak sama ya kan, dok? nah. Gitu. Yang kembar aja bisa beda kan gitu. Benar Apalagi sekali. lagi beda orangnya emang ya begitu. Oke. Ini ada pertanyaan dokter dari Persi Medan nih, yang punya channel nih. Dokter, waktu dokter membuka dada orang, menghentikan jantung pasien, memakai mesin untuk mengalirkan darah, lalu membuka jantung berdenyut lagi dengan aliran listrik. Itu gimana ya, dok, cara menjelaskannya kepada pasien? Mungkin mengenai langkah mesin itu, dok. Gimana Ya. sebenarnya yang terjadi? Pertanyaan detail bener ya. Jadi saya balik aja Yang ya punya ke channel dong. gambarnya ya. Nah nih, yang di sudut kanan atas nih. Jadi memang pada saat disambungkan, jadi kita pasang selangnya, pembuluh darah besar yang ada di yang mau masuk ke jantung. Setelah itu kita pasang selangnya juga di pembuluh darah yang akan pembuluh darah besar yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Baru setelah itu, setelah tersambung ke mesin, maka kita akan turunkan suhu tubuhnya. Habis itu kita dinginkan jantungnya dengan es, ya, dengan air dingin gitu, air dingin yang steril lah ya, bukan air dingin dari dispenser gitu kan. Habis itu setelah itu kita klem pembuluh darah besarnya, baru ditarik semua darahnya ke mesin, dipompakan lagi ke pembuluh darah besarnya. Setelah selesai tindakannya, kita baru pelan kita lepaskan tadi klem yang di pembuluh darah besar. Suhu tubuhnya sebelumnya kita suhu tubuhnya kita naikkan, kita hangatkan lagi ke suhu tubuh normal, mendekati normal, jantungnya juga kita hangatkan lagi gitu kan. Baru pelan-pelan kan, kan tadi berhenti juga karena nggak ada aliran darah ke koroner, pembuluh darah di otot jantung, makanya jantungnya berhenti nih gitu kan. Nah, setelah dialirkan lagi maka akan mengalirlah darah ke otot jantung, baru otot jantungnya akan mulai berdetak kembali gitu. Baru dia memompa lagi, baru tadi aliran listriknya nggak kita buat ya, jadi aliran listriknya otomatis tuh begitu mengalir darahnya ke pembuluh darah yang memang memperdarahi tempat-tempat yang mengeluarkan sinyal listrik di jantung, maka dia akan memompa dengan gitu dok kira-kira. Oke. Mungkin jelas Jadi nggak ya. disitu gitu ya kan, nggak disampe sih di charger dulu ke listrik, kecolokan gitu. Iya. Oke, dok. Selanjutnya nih pertanyaan dari sahabat Perki Antonius. Tanya dong dok Brema, kalau udah banyak kali cincinnya di jantung tuh, bypassnya gimana kira-kira, dok? Sebenarnya pertanyaannya adalah
Kenapa bisa banyak kali cincinnya di jantungnya? Kan itu ya dok, sebenarnya pertanyaannya. Gitu. Cuman memang kita nilai lagi setelah, kan nanti kan setelah banyak ini kita nilai dari kateterisasinya, arteri koronernya bagaimana gitu kan. Nanti bisa terlihat tuh memang ada daerah-daerah yang masih memungkinkan dilakukan graft ya, atau meletakkan pembuluh darah yang baru tadi. Gitu. Nah, hebatnya pembuluh darah jantung, pembuluh darah di otak jantung tadi, kan dia ada dua tuh dok, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu kan. Nah, jadi memang sebagian besar kalau memang dari kiri pun dia akan bisa ngasih ke kanan sedikit, dari kanan pun dia bisa ngasih ke kiri sedikit. Gitu. Jadi kalau kita memaksimalkan yang kita ngasih ke kanan, misalnya kanan ini penuh dengan stem, maka yang sebelah kiri yang kita kasih di bidangnya maka akan cukup membantu tuh. Kalau begitu lah dok, gimana nih? Oke. Sebentar kita cari lagi. Aduh, ini ada pertanyaan nyeleneh nih, Dok. Dari sahabat Perki Brahma Ihsan. Dok, kalau jantungnya di kanan, perlu dipindah ke kiri nggak, Dok, kira-kira? Kalau di kanan ya di kanan aja dok. Pertanyaan dokter Brahma nih. Enggak lah, kalau di kanan ya di kanan aja. Enggak perlu di kanan aja. Yang begitu adanya, begitu kita kerja. Oke. Oh, gimana aja. Oke. Ini ada lagi nih, Dok. Pertanyaan Dok, gimana caranya berhenti merokok? Kok ditanya ke dokter ini ya? Gampang lah, itu gampang berhenti merokok. Yang asal ada kemauan. Mau berhenti ya berhenti ya. Kalau nggak mau berhenti ya susah, ya kan? Gitu, itu mau berhenti merokok. Udah. Habis itu mau dibilang, aduh saya nggak bisa dong berhenti merokok, saya kurang-kurangin dulu lah. Biasanya saya 5 bungkus, saya kurangin dulu. Sehari 4 bungkus, 3 bungkus, 2 bungkus. Gak bisa, nanti pasti ada alasan. Saya lagi stres nih, saya harus merokok gitu. Nah itu gak bisa. Jadi kalau saran saya, kalau yang mau berhenti merokok, langsung berhenti. Besoknya gak usah merokok. Gitu. Mungkin. Tapi sekarang itu sudah banyak juga sih dok, ada klinik-klinik yang membantu untuk berhenti merokok gitu kan. Mungkin perlu sistem juga yang membantu dia untuk merokok gitu. Kalau di luar negeri ada coba dan tidur namanya dengan permen karet gitu kan yang ada nikotinnya. Cuman yang paling penting memang berhenti sama sekali dan cari support system yang baik. Gitu dok. Ada lagi nih pertanyaan yang paling sering kita jumpain di klinik atau di rumah sakit pasien post kontrol operasi, dok. Dok, kalau untuk minuman kopi, teh, boleh nggak kira-kira saya minum, dok? Seberapa banyak kalau boleh? Saya prinsipnya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Benar. Jadi kalau emang hobi ngopi ya mungkin satu satu cangkir sehari gitu. Kalau bisa enggak lebih bagus. Kalau teh mungkin lebih bagus kalau kita pakai gula. Kalau gulanya diganti sama gula yang ada di pasaran, kita nggak tertarik sih nggak sembuh. Gitu ya. Terus kalau apalagi kalau ada DM, ada diabetes gitu. Jadi ya memang kalau dia demennya atau senangnya minum teh manis gitu, tuh baiknya dihindari gitu ya, dijaga ya gulanya. Gitu dok. Jadi minimal satu maksimal satu hari udah cukup. Oke, ini pertanyaannya tentang biaya dok, biaya dari sahabat Percy Berkeley. Dok, untuk biaya tindakan operasi sendiri itu kalau di BPJS kan itu dibayar penuh atau enggak, ditanggung penuh atau enggak, atau
kalau mau sendiri pun itu berapa bulannya atau sedangkannya gitu kira-kira mungkin dok. Bagus, bagus. Karena begini, saya setiap ada pasien mau itu operasi apapun, saya pasti akan tanyakan punya BPJS apa enggak. Karena pemerintah udah ngasih pasien, ngasih masyarakatnya BPJS, pergunakanlah sebaik-baiknya gitu, seluas-luasnya. Jadi alhamdulillah operasi jantung ini ditanggung BPJS, mulai dari persiapannya, pemeriksaannya, hingga nanti dia rehabilitasinya pun pasca operasi juga ditanggung oleh BPJS. Jadi yang penting punya BPJS yang aktif, namanya sama sama yang di KTP gitu ya. Jadi jangan namanya beda-beda ya, salah pergi gitu. Nah, jadi selama administrasinya oke, pasti ditanggung oleh BPJS gitu. Nah, memang kalau di Medan sendiri yang ditanggung oleh BPJS untuk operasi jantung itu di Rumah Sakit Haji Adamalik sama di Rumah Sakit Muri Teguh gitu. Jadi kalau di dia memang karena mesinnya belum menerima BPJS kali ya gitu. Nah, kalau untuk di pertanyaan kira-kira kalau mau bayar sendiri harus bayar berapa dong? Kalau memang punya lebih uang mau bayar gitu kan? Kalau di yang saya tahu di Muri Teguh ya itu sekitar 150 juta biayanya untuk operasi jantung untuk biaya sendiri. Ya kalau tempat lain mungkin lebih mahal gitu. Atau lebih murah kayak gitu. Oke. Ini, ini gambarnya nih dok, ini saya tunjukin dulu nih, ini gambarnya nih. Kira-kira begini nih kalau yang namanya operasi bypass gitu ya. Ini Boleh, jantungnya, boleh. nih. Kelihatan nggak dok slide-nya? Kena, udah, sudah kelihatan. Kelihatan ya. Nih, Oke. ini ada beberapa buatannya gitu. Jadi beginilah jantung manusia. Jadi oh, ini yang kuning-kuning ini lemak nih semuanya nih lemak. Nah yang kelihatan nih otot nih sedikit dan sudah kiri gitu kan. Nah kalau memang dia gemuk, gemuk sekali gitu maka kita akan juga kesulitan cari pembuluh darahnya karena ketutupan lemak. Ya. Jadi memang gaya hidup sehat itu gitu. Biasa aja ya. Nggak serem ya. Oke dok, ini ada pertanyaan juga nih dok dari sahabat Perki Andriko Tobing. Dok, kata teman dari tetangga rumah saya katanya, sekarang operasi bypass itu udah ada yang minimal invasif katanya, nggak perlu belah-belah dada mungkin ya dok ya. Boleh dokter ceritain nggak, benar nggak sih itu isunya? Pertama saya mau bilang sahabat Perki Andriko tetangganya canggih juga ya. Tapi ya memang memang dengan mudahnya akses internet sekarang memang kan harus mencari tahu segala macam kemungkinan dan opsi-opsi apa saja yang dimiliki pasien untuk operasi bypass. Dan memang minimal invasif bypass surgery ini itu memang sudah dilakukan, gitu. Cuman memang di Indonesia mungkin belum rutin, gitu. Di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sendiri juga belum rutin, di Medan juga kita belum kerjakan. Nah, bagaimana sih operasinya, gitu, untuk bypass? Kita tetap belah dada, dok, tetap, gitu. Cuman bukan dada yang di tengah-tengah sini, ya kan? Bukan tulangnya yang dipotong. Jadi memang minimalisasi ini adalah kita tidak membelah tulangnya. Kita buka di samping, di ototnya, dan di sela dari tulang rusuknya. Maka akan dibuka di situ, kita akan tetap mengambil pembuluh darah dari kaki sama dari bawah dinding dada, dan kemudian kita akan mengerjakan semuanya dari lubang yang kita buat yang sekecil itu. Gitu. Jadi dari dada juga tetap, gitu. Cuman nggak buka besar dia kayak yang tadi. Kita bukanya kecil aja. Gitu deh. Semuanya oke, sama. mungkin sudah Dan terjawab ya sahabat Perki Enrico ini. Keren tetangganya nih, kirim salam sama tetangganya mungkin. Oke dok, ini mungkin yang terakhir pertanyaan sebelum dokter kasih pesan-pesan untuk
para sahabat perki. Jadi kalau misalnya ada pasien nih dengan jantung koroner, berapa lama sih tenggat waktu penundaan untuk dilakukan operasi yang paling boleh lama dilakukan? Itu maksudnya dia sudah dinyatakan harus operasi bypass nih. Sampai berapa lama dia bisa menunggu dok untuk menundanya? Gitu. Wah, itu juga pertanyaan yang sulit ya. Karena kalau yang nanya pasien, biasanya pasiennya masih takut buat operasi, gitu kan. Terus dia mau mikir-mikir dulu sampai paling berapa lama boleh. Secara prinsip, segera dioperasi, cepat dioperasi makin. Karena penyumbatannya sudah ada di situ, maka dan proses penyumbatan itu akan tetap terjadi kayak tadi saya bilang. Gitu. Dengan obat-obatan itu mengurangi gejala saja, mengurangi keluhannya saja, gitu. Tapi tidak menyembuhkan penyumbatannya, gitu kan? Jadi semakin lama ditunggu maka kita nggak tahu nih perjalanan dari penyumbatannya. Jangan-jangan makin lama ditunggu penyumbatannya nambah gitu. Nah, cuman ini menjadi dilema juga buat pasien-pasien yang mengantri buat operasi, gitu kan. Seperti dari dia ada Malik atau di harapan kita sendiri, gitu kan, yang antriannya juga banyak. Maka serba salah juga kita. Cuman ya gimana, kalau memang pada saat menunggu jadwal operasi terjadi keluhan yang lebih dari biasa, ya, maka sebaiknya datang lagi ke IGD, UGD gitu kan. Mungkin ada terjadi penyumbatan yang baru gitu, sehingga perlu dilakukan operasi bypass yang segera atau urgent gitu. Jadi mungkin tidak bisa menunggu lagi, harus dilakukan segera gitu. Tapi secara garis besar lebih cepat lebih baik gitu. Jangan ditunggu. Karena sebenarnya waktu saat dia mengatakan iya sampai ke persiapan operasinya juga sudah memakan waktu ya kan dok? Iya, ada waktu. Kalau jemaah antrian atau memang ini ya 2 minggu pun dia tetap harus nunggu. Karena sebelum operasi juga kan biasanya kan setelah kateterisasi kan dok, kan biasa dokter kan ngasih juga tuh Aspilet, Benar. Clopidogrel, kan pengencer darah intinya. Yang mana itu juga harus di stop gitu. Jadi minimal 7 hari sebelum operasi itu juga sudah harus di stop pengencer darahnya. Kita juga harus konsul dulu ke dokter penyakit dalam untuk menilai hasil yang lainnya bagaimana. Konsul juga ke gigi, ke dokter gigi, ke dokter THT untuk cari sumber infeksi gitu kan. Kalau memang ada maka kita tangani dulu. Atau karena di Indonesia juga banyak pasien kita dengan TBC paru, maka dipastikan dulu TBC-nya sudah teratasi gitu kan, baru kita lakukan operasi. Karena pada prinsipnya operasi jantungnya adalah operasi elektif, operasi yang memang harus dipersiapkan dengan baik. Karena lebih persiapan yang matang, persiapan yang baik menjanjikan hasil yang lebih baik. Gitu dok. Oke, mantap. Ini sepertinya waktu sudah hampir habis juga dan mungkin sahabat perki juga sudah mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan di benaknya, ya kan? Mungkin untuk yang sebelum kita tutup, boleh dikasih pesan-pesan kepada sahabat perki mengenai pertemuan kita malam hari ini. Ya, jadi ini ada pesan-pesan yang harus berharga yang bisa ditangkap lah ya, bahwa operasi jantung khususnya koroner bypass ini bukan jalan buntu gitu. Bukan karena dibilang udah operasi terus harus operasi jantung terus jadi depresi, jadi makin lemas gitu, enggak. Bersyukur masih mempunyai jalan keluar gitu, bahwa kita masih punya usaha yang bisa dilakukan gitu, untuk mengatasi penyakitnya. Karena banyak sekali penyakit yang udah nggak punya jalan keluar lagi gitu. Nah, sedangkan penyakit orang masih punya nih jalan keluarnya. Kita jangan takut dijalanin saja, Pak. Karena angka keberhasilannya pun
sangat tinggi, 95 hingga 97%, dan pasien bisa pulih dan beraktivitas seperti orang sebelum operasi dan seperti orang tidak sakit gitu. Dan kalau dengan kontrol yang baik, minum obat yang teratur, gaya hidup sehat dan tidak merokok lagi, itu bisa bertahan 20 tahun hingga lebih. Gitu. Jadi, no takut-takut. Ya. Gimana, Dok? Mudah-mudahan sahabat Perci semua bisa menerima pesannya dengan baik. Wah, mantap sekali malam ini. Benar-benar penjelasan yang sangat komprehensif dari Dokter Brema ya kan. Gak sia-sia kita undang Dokter Brema di live YouTube. Terima kasih sekali lagi Dok Brema sudah mau diundang. Jangan lupa mau diundang lagi. Mau dok, mau sekali karena kita belum bahas itu juga kan, operasi Iya. katuk gimana gitu kan, mungkin yang lain ada penyakit yang lainnya lah. Oke dok. Oke, lancar-lancar sekolahnya dok, segera selesai, tetap sehat, tetap semangat. Sama-sama, makasih dok, sehat kita semua. Ya, kepada sahabat Perki, terima kasih sudah join di live YouTube channel Perki Medan. Jangan lupa tunggu update program selanjutnya, mungkin minggu depan, dan tetap lihat notifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kami bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Dari Dokter Jantung Menjawab, persembahan dari Perki Medan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.